Selama ini kita asyik memandang tinggi orang lain. Selalu sangat pandang tinggi. Mereka datang, lepas tu pergi. Banyak kenangan ditinggalkan. Ada yang tak mungkin dilupakan. Saya masih ingat, di satu masa, kita kena tunduk untuk memandang tinggi orang lain. Kemudian, kami mengadakan perlawanan persahabatan. Memanglah kena dipandang tinggi. Saya rasa hidup ni macam roda. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya di bawah. Tapi keadaan boleh menjadi lebih baik. Kita tak perlu memandang tinggi lagi atau tunduk ke bawah. Kita kena pandang ke hadapan. Mungkin dah tiba masanya kita terbang tinggi. Penerbangan Malaysia mengalu-alukan 41 tahun kemerdekaan. Selamat pagi, murid. Duduk. Hari ini, cikgu nak murid-murid bincangkan kerja rumah semalam. Ken Fu, bacakan karangan kamu. Hari itu hari cuti. Saya boleh bermain sepanjang hari. Kamu tak buat kerja rumah, kan? Husna? Tahun lepas, kami pergi ke Padang. Ayah, emak dan saya naik satu kereta. Kami semua lambai kepada Agung. Baiklah. Saljit? Tahun ini adalah ulang tahun ke-40 kemerdekaan. Melentur buluh biarlah dari rebung. Semaikan semangat cintakan negara dalam diri mereka. Di mana Salju dapat maklumat itu semua? Dari internet, cikgu. Selamat Hari Kemerdekaan daripada Telekom Malaysia. Mungkin sebab awaklah saya tak ada makwa. Kawan-kawan awak pun sama. Tengok tu. Tak sikat rambut pun. Kalaulah awak ni dari Itali dan bukan Gombak, tentu ada makwa jatuh cinta dengan saya. Alah, bukan salah awak pun. Makwa sekarang memang tak suka barangan tempatan. Saya buat Gombak. Tak salah. Kasut buatan Gombak kan bagus. Sudah 41 tahun kita merdeka. Kita patut yakin pada diri sendiri.